Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Perak untuk menyaksikan perlawanan suku akhir yang pertama Piala Malaysia 2019, pertemuan di antara Perak menentang Selangor. Ronaldo, Brandon untuk Firdaus. Masih lagi Firdaus, masih dua pemain, hantaran rendah, partiban di situ. Brandon diselamatkan oleh Khairul Azhan. Dapat anda melihat larian dari Firdaus Sayani. Kembali untuk Brandon. Percubaan terus dari Brandon. Cantik Brandon Gunn. Pemain yang seringkali mencarikan gol buat Perak pada saat-saat yang penting. Dan malam ini, dia melakukannya sekali lagi. Selayar lebih pantas berbanding Idris. Hantaran ke tengah, cantik dari Syahmi. Syahmi Safari sempat menempatkan diri dalam kawasan penalti. Menusi Halim. Partiban. Direk dari Partiban. Tidak tepat menuju ke sasaran. Khairul Azhan berang. Menunjukkan isyarat mungkin sudah dua kali perkara ini berlaku. Tetapi mereka perlu melakukan sebaik mungkin dari sepakan sudut ini. Satu hantaran tinggi, Syazwan. Free header. Satu hantaran jauh dikejar oleh Ronaldo. Ronaldo dapat merampas di kaki Taylor Regan. Masih lagi Ronaldo. Tidak ada pemain yang dapat membantu Ronaldo. Selain daripada Brandon Gunn, kini lirik dari Brandon Gunn. Berdekat ditubuk keluar oleh Khairul Azhan. Sanggunan merampas bola untuk Selangor, merancang pergerakan mereka ke arah pintu gol Perak. Syazwan Zainon kembali semula kepada Irfan Dayo. Tulisan yang dilakukan oleh Hafizul. Tapi ini adalah sumbangan terakhir dari Syazwan Zainon yang hampir-hampir dapat menghasilkan jaringan penyamaan untuk Selangor. Ya, satu cutback yang cukup baik daripada Syazwan. Ya. Permainan 1-2 bersama dengan Ifidayo. Azirol. Firdaus Sayani. Perlengkapan dari Firdaus. Kali ini Brandon. Partiban. Kareka meminta. Antara rendah Ronaldo. Nana Rafiuddin terus kepada Kenny Parak. Cadangan Kenny kepada Ronaldo. Kareka cuba mencabar, dipersalahkan Kareka. Syahmi Safari pantas melepaskan bola tetapi tidak berkesempatan untuk Selangor mendapatkan jaringan yang diharap-harapkan mereka. Gol Brandon Gunn pada minit yang ke-13 sudah cukup untuk Perak membawa bekalan penting ke Shah Alam bagi perhitungan yang ke-2 nanti. Jadi keputusan muktamad di Stadium Perak. Perak 1, Selangor 0.